Yutsup, selamat siang. Hari ini gue akan manggung bersama Adera Ega di Plaza Senayan. So, mari kita ke atas. See ya. Mas Tonski, Mas Bims, Mas Untung. Sup, wih. Ale sekarang lebih rapi ya. Mas Wis, oh Mas Ton sudah. Mau ke mana? Mau Derski. Astagfirullah. Ini lo, ibu inget ini. Lu ingetin, iya. Waktu itu stres sudah dibaikin. Astagfirullah, iya ya. Tapi tenang Der, ayamnya udah dibeli, tinggal bikinnya aja. Nih lu tagih ke dia aja. Bikinnya bulan depan. Besok tuh depan nih. Besok. Bener ini bener nih, Selasa bener nih, Selasa besok. Besok. Ya udah pada nyampe, dikit lagi kita manggung dan akan manggung di acara si cepat apa gitu, si cepat ekspres apa gitu. Jadi akan manggung di acara itu. Oke. Okay? Ini di XX1 ternyata. Seru juga ya. Yalah, mari. Nah, nanti Budo mau makan di sini. Bayar sendiri ya. Kali jodoh sukses. Selamat malam. Jadi tadi siang kan gue abis manggung sama Adera tuh. Abis manggung sama Adera. Terus malamnya gue pikir gak ada apa-apaan. Jadi gue sekalian Mau ngambil sesuatu. Eh sekalian aja lah. Jadi gue mau ngambil bass. Mau ngambil. Jadi gini, gue nanti bakalan ada manggung reguleran bareng sama Renita. Dan uniknya gue diminta untuk mainin kontrabas. Kenapa OO? Karena gue sejujurnya bukan pemain kontrabas profesional. Gue gak ngerti cara maininnya sampai sekarang. Cuman gue sempat pernah mainin dulu, itu pun kontra elektrik gitu.
Iya, pernah mainin kontra elektrik dan ya udah, ini gue mau karena gue nggak punya bassnya, nggak punya kontra bass, jadi gue akhirnya minjem sama teman gue, namanya Mario, Mario Cristo, atau dia lebih terkenal dengan nama panggungnya Mario Kurisuto. Alelu Mario Lawalata. Mario Kurisuto gitu. Jadi gue bakalan minjem bass sama dia karena gue gak punya kontra bass. Cuman ini kontranya elektrik gitu. Karena kalau minjem kontra akustik ada ribet, gede banget itu bass. Bawanya ribet gitu. So gue akan ke sana, akan minjem. Yaudah nih lagi di jalan. Ya biasa Jakarta macet. Yolah, siap. Yutsop udah sampai di depan apartemennya Mario dan Doi belum nyampe kayaknya. Oh ini nih, dia nelfon. Itu stop. Oh itu ya, bentar. Nah itu kayak dia depan tuh. Oh ini nih. Ya Kak Marmar. Halo? Oh iya ya, nih. Gua ke depan. Lo yang di depan bukan? Oh iya iya, oke, gue kesana, oke, sip. Iya yeah. Inilah dia, dia juga basis juga. Basis terkenal tentunya. What's up, kamera? Kamera. Ada kamera. Tartar. Makasih banyak jadi transaksi. Tegas sendiri. Mau dipegang. Jadi malam ini kita bersama dengan Om Barba. Inilah dia, gue minjem. Gue pokoknya spesialis minjem kontra elektrik sama Doi lo. Dari gue naik motor ya dulu. Sampai naik limusin sekarang. Amin. Limusin kayak gini. Lagi ngapain nih Kak Marmar tadi? Lagi merenungi hidup. Cekita. Nah ini nih kontra elektrik. NS Design, ya Allah kok makin berat apa perasaan gua aja? Enggak ya? Gua juga kayaknya berasa makin berat. Kayaknya banyak beban hidup. Sip lah, udah habis itu, nyoblos. Udah. Ya, siapa nih jadinya? Nomor 4. Sip lah, ntar lu. Thank you ya, Kak Marmar. 4/2. Sip, 4/2, oke. Ketahuan dong. Nih, 4/2 nih, ini nih. Tapi tayangnya juga 2 bulan lagi nih kayaknya ya. Enggak apa-apa, nanti tanggal 19 jangan lupa pilih. Yes, that's right. Dah. Makasih ya Kak Marmar. Dah, sampai ketemu. Yutsop. Setelah kita tadi habis ngambil bus di kediamannya Kak Marmar aka Mario Cristo. Sedap. Sekarang gua mau pokoknya malam ini khusus jemput antar, oh kebalik, antar jemput. Kalau kemarin kan kita kalau tadi kan kita ngambil bus. Sekarang sekalian nganter bus gua nih di belakang buat ke locker itu adalah kantornya Teza Sumendra, manajemennya Teza Sumendra, kantor manajemennya Teza Sumendra, dan gue mau nitip bus di sana karena jadi anak-anak nanti bakalan ada manggung di Bali, cuman anak-anak pada berangkat dari hari Jumat karena mesti sound check dulu, sementara gue hari Jumatnya ada manggung ya yang main kontra elektrik. Jadi gue berangkatnya hari Sabtu. Nah biar gue gak bawa-bawa itu lagi, bus udah gitu biar di sound check-in sama anak-anak krunya Teza. Jadi busnya gue titip duluan. Gitu dah kira-kira. Yuk mari kita yang meluncur. See ya. Thank you.
What's up? So, akhirnya kelarlah kegiatan gua hari ini. Tadi dari siang manggung sama Dera di Plaza Senayan, kemudian ngambil kontrabas di Mario dan nganter bas di locker. So, mari kita pulang untuk istirahat. By the way, gue udah lama gak apa ya istilahnya, kata-kata penutup nih, cigita aja. Thank you banget buat yang udah subscribe gue, subscribers gue sedikit demi sedikit bertambah. Banyak, mungkin ada beberapa orang yang penasaran Musician's Life tuh kayak apa sih, cigita aja. So, thank you for gak usah sosok Inggris dah. Makasih banyak buat subscribers gua, buat yang sering nonton vlog gua dari episode 1 sampai episode yang sekarang ini. Mudah-mudahan gua bisa jadi lebih apa ya, lebih sering ngevlog. Dan semata-mata gua rajin ngevlog gini karena teman-teman subscribers juga yang udah like, yang udah komen, yang udah subscribe, yang udah setia nontonin vlog gua. So, thank you banget, terima kasih banyak guys. Buat temen musisi-musisi, seperti biasa, pesan gua selalu, jangan selingkuh, jangan selingkuh, yang udah nikah, kalau bisa jangan selingkuh. Terus pijit plus-plus, jangan sampai, karena kasihan istri lu menunggu di rumah. Apalagi, atau juga ada juga yang istrinya kerja, kasihan sama istri-istri lu, cikita aja. So, thank you guys, sampai ketemu lagi, see ya, doh.